Ah, apa benda buat tengah-tengah hutan ni? Oh. Hai guys, assalamualaikum. Okey, so inilah dia team Bob IP. So sekarang ni kita berada di Ulu Yam. Kita baru je habis shooting for the 500k subscriber to the Mr. Bob IP. So, congratulations to my boss, to our boss. Okay, saya mengucapkan tahniah dan syukur kehadrat ilahi kepada Abang Bob. Okay, kerana berjaya dah masuk 500k. So, keep, orang kata apa, keep low macam biasa, boss. Okay, segala tomahan, segala cacian, pedulikan. Alright, saya tahu bos macam mana, tapi bos tak tahu saya macam mana. Saya lapar, bos mana tahu. Tak adalah. So, saya harap saya still dapat bekerjasama lagi dengan saya punya bos. Alright, Mr. Bob IP. Dan nak tahu sebab apa nama dia Bob IP? Ni, nampak ni? Inilah dia motornya, YP. Okay, bukan WPVS, YPVS. So, okay, apa-apa pun, good job bos. Hope you grow lagi dan jangan lupakan kami. Alright. Tak, korang pahal? Gerak. Abang nak gerak bawa IP ni. Alright, abang nak gerak bawa IP. Yang main gila dengan abang. Yang main gila. Tak gerak lagi? Gerak lah. Ciao. Ada gear. Ampek tu korang. First of all, nama saya Tepet. Dalam team Bob IP ni dikenali sebagai Tepet. Alright, and saya nak ucapkan tahniah dekat Bob IP sebab achieve 500k dekat YouTube channel dia. Then what can I say, harapan lah kan, harapan supaya dia stay humble, stay macam diri dia sekarang. And itu je lah, macam saya respect lah perjalanan dia, susah dia. And kat situ lah cara dia achieve and apa yang dia dapat sekarang, memang saya respect. And akhir sekali tanya lah dekat dia, stay humble pada dia. Okay, peace. Zia menjadi inspirasiku untuk menyampaikan bahawa motor pasar pun boleh ride. Janganlah kita malu dengan apa harta yang kita ada. Keluarlah mengembara. Assalamualaikum. Kehadapan kepada semua yang saya sayangi, terima kasih kerana masih bersama saya di sepanjang perjalanan ini. Kejayaan dalam hidup adalah apabila engkau tahu apa yang engkau nak, apa yang engkau setuju nak buat sepanjang hayat. Itu adalah kekayaan bagi aku. Masa tiada ganti. Hai, assalamualaikum guys. Selamat pagi-pagi, selamat tengah hari dan selamat malam. Pokok lah tepek ni. Aku geram dengan bos aku. Okay, tak payah nak kenalkan lah. Semua dah kenal lah kan. Pakcik nak menyapu ni dia. Ni buat apa ni dia? Cik, part time kat sana cik, full time kat sini. Salah. Salah. Okay, tak payah nak kenalkan lah. Ataupun saya kenalkan juga. Nama saya Jijoy. Ataupun tim Bob IP kenalkan. Budak jahat. Jahat atau motor je, hati baik, suci dalam debu. Okay, so yang pertama saya nak ucapkan tahniah kepada brother kita, Abang Bob YP. Tahniah atas 500 kat subscriber. 500 ribu lah. 500 ribu. Oh, 500 je. Oh, sorry. 500 ribu kat subscriber, tahniah. Dan sentiasa humble. Susah nak dapat kawan macam abang. So abang memang terbaik. Memang kita family. Memang tak tahu nak cakap apa lah. Abang memang terbaik lah.
Semenjak saya kenal dengan Abang Bob YP, pergi ride, mental dia memang kuat. Saya tak boleh lawan dah dengan mental dia. So apa saya boleh cakap dengan Abang Bob, gulap ang. Lepas ni 500k, kita kasih jejak kan 1 million. Yeah, ni ke pahal ni. Bos, sorry bos. Okey, jawatan saya dekat tim OAP. Ini bos saya. Kau boleh kutip sekarang. Ini bos saya. Saya bawah tepek Tezuke. Saya akan lead dan saya akan tengok tim Bob YP semua. Saya ibaratnya apa? AJK Display lah. AJK Display. Ini Sarjan Tepet, saya punya bos. Sarjan, saya Corporal. Okay, so korang pastikan kalau nak masuk tim Bob YP, hadap ni dulu baru ngadap bos I. Kau kutip nyapu aku sekarang. Bye bos. Walah bos, bos bagi menyapu apa? Kita sama-sama naik. Kita sama-sama naik. Aku di sini, sibuk nak sapu. Okay, Abang Bob, good luck dan semoga sukses selamanya. Thank you Abang Bob. RM500,000 subscriber bagi orang hanya sekadar nombor. Bagi aku, 6 tahun aku gunakan masa untuk mendapatkannya. Pelbagai pengalaman pahit manis aku lalui. Janjiku untuk rehat di 2021 itu benar. Maafkan diriku jika ada yang tidak boleh menerima. Aku masih ada, cuma mungkin tidak sehebat dulu. Berakhir sudah daily vlog. Buat tim, harapan saya anda sayang dan hormat pada Din Soya seperti mana suatu masa dahulu anda sayangi saya. Aku nampak diri aku dalam Din dan aku yakin dialah yang terbaik untuk akan datang. Team Bawaibu Forever, hashtag. Buat isteri dan keluarga ku, terima kasih kerana memahami diriku ini yang selalu berjauhan daripada semua orang demi untuk mencapai cita-cita yang dari dulu kala nak capai tapi lagi masih jauh. Terima kasih pada semua. Terima kasih pada arwah babah, segala-gala ilmu yang babah bagi semua abang gunakan. Terima kasih untuk segala-galanya. Hai, assalamualaikum semua. Nama saya Coach J. So congratulations to Abang Bob for your 500k subscriber. So saya ucapkan tanya, harapan saya supaya keep going what you do. So macam saya katanya, kalau ada team ada ride gimana-mana, so saya akan meneruskan hal ehwal dari segi punya penginapan dan tempat makan. Tu hari ni ada mod berapa orang kau? Ha? Hari ni ada mod. Tengoklah mungkin 2-3 orang je. So hari ni punya lunch in shop boh. Semua dah settle. Mana? Kalau jawatan, kalau mamak kita tak bayar lagi. Jawatan apa dalam team? Okey, jawatan saya dalam team adalah sebagai team manager untuk tahun 2020. Lagi tu je lah. 2021 kita guling ke? Harapan, okey. So harapan saya pada Abang Bob supaya keep on doing what you do. Keep inspiring people.
keep inspiring others. So itu je lah, teruskan YouTube, don't stop and teruskan. Hai, nama saya Azri, orang panggil saya King Lekas. Jawatan saya sebagai road captain ataupun marshal. Kerja saya adalah mengawal konvoi dan membaca jalan lah untuk ni pergi ke konvoi mana-mana. First time saya rasa 2018 pergi ke Penang, ride balik hari 24 jam. Harapan supaya lebih ramai join team ni. Kalau tak join, kau tak tahu macam mana seronoknya kita orang punya brotherhood dalam team ni. Ucapan saya adalah tahniah Abang Bob mendapat 500,000 subscriber. Semoga membuat lagi lebih banyak video-video yang menarik tentang permotoran. Syabas. Assalamualaikum. Aku Black. Aku dah bersama tim BOAP hampir 5 tahun. Kenal pun dalam YouTube juga. Masa tu berada BOAP pergi Singapura naik Yamaha Sport. Alhamdulillah, sebab dapat kenal brother Bob Happy, saya banyak belajar dengan dia pasal jalan, pasal jaga budak. Alhamdulillah, dan saya mengucapkan tahniah kepada brother Bob Happy, 500,000 subscriber, dan saya nak tahun depan 1 million. Saya ucapkan tahniah lagi sekali kepada Bob Happy, dan saya harapan Bob Happy semoga sukses sampai bila-bila. Jangan stop buat YouTube sebab banyak orang tahu pasal motor, pasal diri Bob Happy macam mana. Okey, sampai situ je. Assalamualaikum. Tahniah, tahniah. Bob Happy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First sekali saya ucapkan tahniah. First sekali nama saya lebih dikenali dalam tim BOAP ni Angah Romzi. So saya ucapkan tahniah kepada BOAP atas pencapaian 500,000 Khamsumi'atin Alfin subscriber dalam YouTube. Harapan saya moga kekal macam sekarang, humble dan teruskan usaha. Kan ibarat seperti padi, makin berisi makin menunduk, insyaAllah. Dan saya rasa tak perlu ucap panjang, mungkin kawan-kawan lain ada lagi ucapan yang lebih baik. Just saya nak tutup dengan pantun lah, ucapan terima kasih kepada Bob menerima saya dalam tim BOAP. Pohon selasih di dalam kolam, anak haruan berenang-renang. Terima kasih BOAP, kami ucapkan budi tuan menjadi kenangan. Terbang selisih si burung kedidi, terbang berduyun di waktu pagi. Terima kasih daun keladi, semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Buat Din, semoga engkau sabar. Menjadi ketua bukanlah mudah. Mendahulukan orang lain dan matlamat sebenar, barulah ketua. Aku tahu engkau mampu menjadi yang terbaik. Buat family, I am home. Race tetap race. Happy wife, happy life. See you guys. 1 million subscribers. Assalamualaikum. Kisah cinta kita kini kulakukan tulus ikhlas dari hati ini. Moga di kau mengerti. Haruman dirimu, senyuman di wajahmu, di dalam matamu ada daku. Ku rasa
rasa bersyukur ditemukan denganmu. Alangkah indahnya tersusun jiwamu di dalam jiwaku. Inikah dikata saat bahagia, sehati sejiwa untuk selamanya. Inikah dikata indahnya dunia, walau sementara menjadi bermakna. Audio rolling. Okay, soalan dia, aku pandang Bob je. So, soalan dia, siapa Bob ni, macam mana dia dulu dengan sekarang? Okay. Kalau nak memperlihatkan Bob atau Hasnul Hazri, daripada kecil, daripada mula dia lahir, dia sudah mula makan baby food within few hours after birth. Itu sebabnya at one time, he grow huge. Dan memang apa nama ni, dia lahir di United States City, Pittsburgh City. Kemudian dia balik selepas saya tamat buat master di University of Pittsburgh, balik dia belajar di sekolah St. John. Jadi di St. John tu pada masa itu apa nama, saya tak nampak apa-apa pun yang apa nama yang ini menunjukkan bakat dalam apa-apa bidang. Contoh, bila diberi alat muzik, dia main tapi tak dekat. Jadi lepas itu, bila sudah tamat SPM, saya masukkan dia ke sekolah, ke college, dengan tujuan dia akan belajar bagaimana how to repair motorbike, how to repair cars. Bila dia sudah apa nama, graduate daripada college tersebut, dia buka bengkel dengan sahabat dia. Tapi bengkel tak lama. Lepas itu, macam-macam benda dia buat. Cuma sejak a few years back, saya nampak dia mula fokus. Sebelum ini dia cuba memakai, tetapi nasib tak menyebelahi dia. Saya nampak daripada kecil, dia memang curi. Dalam tempoh beberapa bulan saja, dia dah mula pandai bercakap. Itu sampai sekarang kalau dia cakap dia tak boleh. Jadi apabila saya pandang dia tak tentu apa nama, fokus dia tak tentu buat macam-macam kerja. Dan saya rasa sekarang dia jumpa jalannya dan nampak dia fokus. Dan dia sanggup buat macam-macam benda
yang mana saya sendiri susah hati dengan apa yang dia buat dengan solo ride, video sana sini. Tetapi satu benda yang saya nampak, kreativiti tu ada, tetapi orang kata not fully integrated, tidak terkhusus, tidak ada, saya tak pernah tengok sama ada dia ada master plan ke tidak. Tetapi sekarang nampaknya it's try and error berjaya mempengaruhi audience dia, dan akhirnya nampak dia mula confident apa yang dia buat itu ada hasilnya. Dan saya mengharapkan apa yang dia suka buat, biarlah dia buat. Asalkan jangan lupa bahawa sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala agar mendapat rezeki yang halal dan baik untuk masa depannya. Sebenarnya kalau tarikh belakang, he lost a lot of good opportunity. Masa dia jadi salesman, jual Audi ke jual bahasa itu. At the end, he missed that grand sale. Lalu dia maju, dia cabut buat kerja lain. So itulah lebih kurang sikap dia. Dan apabila kami balik daripada Pittsburgh, nombor dia that time rasanya setahun lebih, 2 tahun. His favorite food is durian. Dia makan sampai tak boleh makan lagi. That time we were lucky because kita duduk di Rauh. Memang tempat durian yang baik-baik. Jadi di situ, apa nama, dia mula membesar di situ. Dia membesar di situ. Dan akhirnya balik ke Kuala Lumpur dan kita bawa dia, tak berapa lama kita bawa dia pergi ke US lagi sekali. Kali ini di Washington DC. Di situ dia bersekolah rendah dan menunjukkan suatu sifat yang semula jadi kepada dia. Dia tak boleh duduk dalam rumah. Dia suka pergi rumah kawan dia. Balik sekolah, turun bas, terus pergi rumah kawannya. Jadi itulah, di sana tu, apa nama, dia dua beradik dengan abangnya. Abangnya rajin belajar piano. Saya belikan dia saksofon. Kata Linda, akhirnya dia tak minat. Jadi saya harap pengalaman yang lalu itu mengajar dia supaya dia fokus untuk masa akan datang. Apa buat pun zaman sekarang dah berbeza dengan zaman dahulu. Tanpa bekerja, tetap dengan kerajaan pun boleh cari makan dan boleh buat duit. Tapi nak kena tumpukan dengan fokus, dengan perhatian, dan yang paling penting sekali kena belajar orang itu dari berbagai technical aspek dan kemahiran yang boleh meningkat. Sekarang ni belajar dah mudah, tak seperti dulu kena pergi macam saya nak belajar fotografi kena pergi universiti yang disebut. Sekarang ni, Malaysia kita ni sebut sajalah apa nak, semua boleh buat dengan syarat satu saja. Ada tekad, ada azam, ada usaha. InsyaAllah kejayaan akan menanti. Assalamualaikum. Ada lagi soalan? Kat, no. Dah banyak. Okey, Kat. Betul.